Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys balik lagi di channelku. Kali ini kita akan bikin video in frame dengan lagu yang berjudul Sweet But Pisco yang dimana lagi viral juga di TikTok, lagi Vip juga di TikTok. Jadi sebelum kita mulai Tutorialnya bantu saya support saya dengan cara subscribe, guys, agar saya dapat semangat untuk memberikan tutorial-tutorial menarik untuk kalian. Karena subscribe itu gratis, oke, kita langsung masuk aja di aplikasi VN. Nah, di sini saya sudah buat videonya. Template video akan saya masukkan di dalam video. Jadi, caranya kalian bisa screenshot terlebih dahulu template yang ada di dalam video. Kemudian kalian bisa lihat di atas. Di atas ini ada logo scan. Kalian bisa scan terlebih dahulu template yang ada di dalam video tadi. Nah, kalian tinggal masukkan video mentahan kalian atau footage kalian jadi di sini kita hanya butuh 10 klip video karena di dalam template sudah saya beri full dengan transisi dan pengaturan filter Oke kita langsung masuk aja di bagian pembahasan pertama di bagian pertama ini di sini saya menggunakan transisi hitam dengan durasi 1.18 second setelah itu centang dengan kurva seperti ini kemudian masuk di bagian nomor 2 di sini menggunakan transisi perbesar dengan durasi 0.80 second setelah itu centang di bagian nomor 2 kecepatan di sini saya tidak menggunakan kurva tapi saya menggunakan peraturan di sini saya pilih satu banding dua kali setelah itu centang masuk lagi di bagian nomor 3 di sini saya menggunakan transisi pixelasi dengan durasi 0.70 second setelah itu centang dan di bagian nomor 4 kurva seperti ini masuk di bagian nomor 5 nah di bagian nomor 5 di bagian bit nomor 6 sampai nomor 7 kalian bisa lihat di bagian nomor 5 klip video ini dan di bagian nomor 6 ini adalah lanjutan dari video nomor 5 jadi di bagian bit nomor 7 di sini saya potong karena kenapa di sini saya menggunakan kecepatan normal di bagian awal kemudian di bagian video selanjutnya di sini saya menggunakan peraturan saya pilih yang satu banding dua kali setelah itu centang nah jadi di sini normal kemudian selomo Masuk lagi di bagian nomor 7 dengan kurva seperti ini. Kemudian masuk di bagian nomor 8, di sini saya menggunakan transisi putar dengan durasi 0.64 second. Setelah itu centang. Di bagian nomor 8, di sini saya menggunakan peraturan 3 banding 2 kali. Setelah itu centang. Kemudian di bagian nomor 9, di sini saya menggunakan transisi perbesar dengan durasi 0.79 second. Setelah itu centang. Di bagian nomor 9, di sini saya menggunakan peraturan satu banding dua kali. Setelah itu centang. Kemudian masuk di bagian nomor 10. Nah, di bagian akhir video ini di sini saya menggunakan transisi larut dengan durasi 0.71 second. Setelah itu centang dan di bagian akhir video di sini saya menggunakan transisi seperti biasa, hitam dengan durasi 0.80 second. Setelah itu centang, kita langsung masuk aja di bagian layer. Nah di bagian layer di sini saya menggunakan, kalian bisa tambahkan stiker atau logo kalian, kemudian kalian pilih pencampuran kalian pilih yang screen dengan kegelapan 100% nah kemudian kalian tinggal tambahkan video mentan lirik lagu nanti di link deskripsi akan saya sediakan jadi kalian bisa dulu di situ kemudian caranya kalian bisa tambahkan video mentan lirik lagu tadi kalian pilih pencampuran setelah kalian pilih pencampuran kalian pilih yang screen dengan kegelapan 100% setelah itu centang nah. Kemudian di bagian nomor di bagian bit nomor 1 di bagian bit nomor 1 sampai nomor 2 kalian bisa tambahkan video kedap-kedip nanti di link deskripsi akan saya sediakan juga. Jadi kalian bisa download di situ. Caranya kalian tambahkan video setelah kalian tambahkan, kalian bedik di bagian warna putih menggunakan chroma. Kalian lihat di bagian bawah. Nah, kalian cari di bagian bawah namanya kroma kalian pilih di bagian warna putih setelah itu kalian pilih mengisi nah nanti hasilnya akan seperti ini kedam kedip nah, jadi selesai kemudian kalian bisa ekspor video kalian dengan resolusi 1080p dengan fps 30 dan bitrate default setelah itu centang nah setelah kalian setelah kalian ekspor video kalian kalian bisa masuk di aplikasi CapCut. Nah, di, di aplikasi CapCut di sini saya menggunakan efek saja. Kemudian kalian tambahkan video proyek baru. Kalian tambahkan video dari Vion tadi. Nah, setelah kalian tambahkan video dari Vion tadi, kalian jangan lupa bisukan audio. Kemudian kalian bisa tambahkan audio. Caranya kalian pilih di ekstrak. Kemudian kalian pilih video dari Vion tadi. Nah, setelah itu kalian pilih audionya. Kalian pilih gabungan potongan. Nah, di sini saya beri contoh. Di sini caranya sama seperti VN. Kalian sesuaikan beat musiknya. Nah, setelah itu centang. Jadi di bagian awal sampai akhir video kalian bisa sesuaikan beat musiknya terlebih dahulu. Nah, setelah kalian setelah kalian sesuaikan, kalian bisa perlebar videonya setelah itu kalian bisa lihat di bagian bawah ini di bagian beat musik kalian paskan kemudian kalian bisa potong atau bagi nah. jadi di bagian warna kuning kalian bisa potong terlebih dahulu nah kalian samakan terlebih dahulu kemudian kalian pilih video kalian potong atau kalian bagi sampai akhir video nah sampai akhir beat musik selesai jadi di sini kita langsung masuk aja di bagian efek nah di bagian efek di sini saya menggunakan lembut kalian bisa cari namanya tambahkan efek kemudian kalian cari yang namanya lembut nah kalian pilih yang suasana hati kalian bisa lihat di bagian bawah pojok sebelah kanan nah di sini saya menggunakan lembut setelah itu centang jadi caranya kalian samakan sesuaikan dengan beat musik Nah, di bagian beat musik ini sampai beat musik selanjutnya. Nah, kemudian di bagian layer selanjutnya, di sini saya menggunakan efek lampu KTV. Nah, kalian bisa lihat di bagian pojok sebelah kanan atas. Nah, di sini saya menggunakan efek lampu KTV 2 Nah, kalian bisa cari di bagian suasana hati. Setelah itu, centang, kemudian di bagian selanjutnya, di sini saya menggunakan efek bocor satu. Nah, di sini kalian bisa cari yang namanya bayangan. Nah, kalian cari bayangan, kemudian kalian bisa lihat di atas, di bagian pojok kanan atas. Nah, di sini saya menggunakan bocor satu. Setelah itu, centang. Dan di bagian selanjutnya, di sini saya menggunakan cinta membara 2. Kalian bisa cari namanya cinta membara 2 di bagian suasana hati cinta membara 2. Nah, kalian bisa lihat di bagian nomor 1 2 3 di bagian atas. Nah, di sini saya menggunakan cinta membara, setelah itu centang. Kemudian di bagian akhir video di sini saya menggunakan efek kalian pilih, kalian cari yang bagian bayangan, kemudian kalian pilih yang bocor 1 dan bocor 2. Setelah itu centang. Nah, jadi kalian sesuaikan di bagian beat musik ini sampai akhir video. Nah. Kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian. Setelah itu centang. Nah, di sini kalian bisa ekspor video kalian dengan resolusi 1080p dan tingkat bingkai 30. Kemudian kalian bisa ekspor dan siap di-upload di media sosial kalian. Nah. Jadi simpel sekali. Semoga bermanfaat buat kalian. Hasil dari YouTube akan saya upload di Instagram saya Febrianto Pratama 1102 maupun di TikTok saya Febri Channel. 1102 Jika kalian suka dengan video ini bantu saya support saya dengan cara like, share, comment and subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Oke. Okay. Hope you enjoy. Thank you.